Halo para fans Haijob dimanapun kalian berada, semoga kalian sehat selalu dan semoga kalian baik-baik saja. Seperti biasa, di channel ini akan membahas berita dari artis dan aktor kesayangan kita, yaitu Rangga Ajob dan Haiko Panerpeken tentunya. Hubungan Rangga Ajob dan Haiko Panerpeken kembali menjadi perbincangan karena unggahan ini. Namun sebelum lanjut ke informasinya, alangkah baiknya bagi kalian yang baru menemukan channel ini, segera tekan tombol subscribe-nya dan aktifkan lonceng notifikasinya. Tujuannya agar kalian tidak ketinggalan informasi terbaru dari channel ini dan tonton sampai habis agar tidak ada kesalahpahaman di antara kita. Hubungan antara Rangga Ajob dan Haiko Panerpeken masih saja ramai menjadi bahan perbincangan. Meski keduanya sudah tak lagi membintangi sinetron Samudra Cinta yang mempertemukan mereka sebagai pasangan suami istri. Pasalnya sudah tak lagi terlibat sebagai rekan kerja, Ajob dan Haiko masih saja beberapa kali kepergok tampil mesra, hingga menimbulkan dugaan bahwa keduanya memang benar terlibat cinta lokasi. Hubungan mereka itu kemudian turut dibahas di sela-sela syuting pembuatan film video klip yang berjudul Bahagia Bersamamu yang baru saja diluncurkan beberapa minggu lalu. Suasana asli di balik layar syuting video klip Bahagia Bersamamu itu kemudian diunggah di kanal YouTube Bentuk Entertainment. Pada video tersebut, Haiko dan Ajob kembali berperan sebagai pasangan yang saling setia memadu kasih hingga hari tua. Seperti yang kita ketahui, Rangga Ajob dan Haiko Panerpeken memang sering dikabarkan menjalin hubungan atau berpacaran. Tak sedikit pula yang menjodohkan mereka berdua agar bisa menikah di dunia nyata. Walaupun sinetron yang mereka bintangi tengah tamat, namun para penggemar yang menamai Haijoper masih tetap setia mendukung serta mendoakan mereka agar selalu tetap bersama dan bahagia. Kebersamaan mereka pun semakin terlihat di video lagu Haiko Panerpeken yang berjudul Bahagia Bersamamu. Sejak saat itu, Rangga Ajob dan Haiko semakin santer pamerkan kebersamaannya ke publik. Tak sedikit pula, foto-foto romantis mereka berdua sering dibagikan di akun sosial mereka masing-masing. Hal itu pun semakin menguatkan dugaan para fans bahwa memang benar mereka berdua sedang menjalin hubungan asmara. Diketahui, baik Rangga Ajob maupun Haiko memang tertutup akan hubungan asmara tersebut. Namun, dengan adanya foto-foto kemesraan yang mereka bagikan, tak menutup kemungkinan bahwa mereka berdua memang sedang menjalin hubungan, walaupun tak diumbar ke publik. Namun para fans masih tetap yakin bahwa mereka berdua memang sedang menjalin hubungan asmara dan mungkin akan menjalin hubungannya ke yang lebih serius, yaitu pernikahan. Nah, kita sebagai fans hanya bisa mendukung dan berdoa terus menerus agar Rangga Ajob dan Haiko Panerpeken bisa selalu bersama dan agar segera melangsungkan pernikahannya. Nah, sekian informasi untuk hari ini. Seperti biasa, tulis tanggapan kalian di kolom komentar. Dan jangan lupa like dan share ke teman-teman kalian agar Mimin semakin semangat untuk memberikan informasi tentang Rangga Ajob dan Haiko Panerpeken.